juga saya dah perlu buat kepada Sister Helen. Angkat tangan kamu Sister Helen. Kurasaka mancakobo di Kristus 6 ayat 10. Roh Kudus menguasai hati kamu, pemikiran kamu, tindakan kamu. Ada kelengkapan senjata rohani di dalam nama Yesus. Sister Helen, Tuhan sudah bergerak. Movement kamu adalah pergerakan, terus meningkatkan pergerakan. Kamu adalah seorang leader di dalam nama Yesus. You are a leader. Kamu adalah seorang leader. Rasakan, mas, melihat Tuhan hendak menjamah keluarga kamu. Ada seorang anak dalam keluarga kamu yang kamu sedang berdoa. Your daughter di dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus. Saya melihat anak kamu perempuan, kamu terus meletak tangan kamu dan terus. Kamu tahu tak, Sister Helen, you are like a prophet in your family. Kamu seperti seorang nabi dalam keluarga kamu. Sakabat, Tuhan menunjukkan anak perempuan. Ada banyak perkara yang lalu kamu Tuhan, every time kamu melihat seperti Tuhan, bolehkah ini terjadi untuk anak-anak? Bolehkah Tuhan memakai anak-anak? Banyak perkara itu timbul dalam pemikiran kamu. Tuhan berkata, hari ini tangan kamu, mulut, permaturan mulut kamu, kamu adalah nabi dalam keluarga kamu. Kamu letak tangan dan mula bernubuat dan kamu akan melihat satu perubahan akan terjadi dalam nama Yesus Kristus. Efesus 6 dari ayat 10 onwards, kamu akan juga membacakan dengan kelengkapan senjata armor of God. Father, I speak. Beritahu tim kamu ya, tim-tim yang kamu melayani di Agape, dekrasikan pelengkapan senjata rohani, the armor of God. Ini yang perubahan kamu harus dekrasikan bulan ini kepada semua tim kamu. Karena saya melihat kamu berada dalam satu peperangan, tetapi semua peperangan kamu, the battle belongs to God. Peperangan ini adalah kepunyaan Tuhan. Kemenangan itu untuk kamu, ku. Dan saya terus berdoa untuk prayer movement di Bintulu. Ini sesuatu yang baru di mana kamu akan bekerja sama dengan pelayanan Pastor Elfield, Pastor James, dan juga another team. Tuhan sudah meningkatkan kamu ke satu level yang baru, tapi kamu akan melihat satu perubahan, penerobosan, kemenangan yang sudah Tuhan dekatkan untuk keluarga kamu. Sister Helen, in Jesus' name, ora sakabarahan.